bersyukur alhamdulillah pagi ini kita menyelesaikan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Cuaca pada hari ini atas izin Tuhan turun hujan mulai dari beberapa hari yang lalu, memang cuacanya yang kurang menguntungkan, tapi kita sudah memutuskan dari kemarin bahwa upacara tetap dilaksanakan di dalam ruangan, yaitu di Aula KJRI Nomia. Dimohon kepada peserta upacara untuk mematikan telepon seluler atau menonaktifkan nada dering. Kapol, upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 siap dilaksanakan. Silakan. Siap laksanakan. Kepada bendera merah putih, hormat! Stop! Meskipun cuacanya kurang baik, tapi semangat dari para warga negara Indonesia maupun diaspora Indonesia yang berada di Kaledonia Baru tetap tinggi, sehingga tadi cukup banyak yang hadir mengikuti upacara bendera tersebut. Tidak kurang dari 100 orang yang mengikuti upacara ini, tentu dari staf KJRI Nomia, Dharma Wanita, dan anggota masyarakat. Ya Allah yang Maha Pemurah, negeri ini punya cita, mudahkanlah kami dalam menggapainya. Hindarkanlah Nusantara kami dari bencana dan mara bahaya, agar bangsa ini dapat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Setelah itu, tentu seperti biasa, untuk mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah berjalan 77 tahun tadi, acara setelah upacara dilakukan silaturahmi bersama dengan warga masyarakat. Ini tentu sangat menggembirakan, sangat mengharukan, karena khususnya para sesepuh itu terus bersemangat untuk menghadiri upacara ini, mengikuti upacara ini dengan hikmat, dan buat mereka ini satu kesempatan yang tidak akan mereka lewati untuk mengikuti upacara ini, khususnya mendengarkan lagu Indonesia Raya, menghormati bendera merah putih, dan sebagainya. Ini yang sangat membanggakan kita dan membuat kita selalu bersemangat untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia dan diaspora Indonesia yang berada di
Kaledonia Baru. Indonesia!